Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Bagas. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat teks explode seperti ini di Adobe After Effects. Tanpa basa-basi, langsung saja ke tutorialnya. Oke, cara membuat teks explode itu sangat gampang di After Effects, yaitu kalian cukup membuat teks explode seperti ini. Setelah itu kalian pergi ke Effect and Preset, kalian ketik explode out yang ini. Setelah itu kalian drag ke teks dan boom, selesai. Kalian bisa customisasi, misalkan kalian nggak mau ada efek opacity fade, kalian bisa buka klik panah ini, kalian pergi ke bagian fade opacity, kalian control X seperti ini. Maaf salah, kita hapus yang bagian awal. Setelah itu control X, nah opacity, efek opacity-nya sudah menghilang. Kemudian kalau kalian nggak mau teksnya ini mengecil, kalian bisa pergi ke scale down, hapus di frame terakhir scale down seperti ini. Kemudian kalian bisa mengatur posisi dari randomize explode-nya di bagian animation explode. Kemudian kalian pergi ke position, kalian bisa atur seperti ini. Kemudian kalian bisa mengatur rotasinya seberapa banyak. Setelah itu kalian bisa klik randomize on, kalian pergi ke weekly or randomize, kalian tarik aja. Nah seperti ini, kalian bisa mencari random seed yang kalian inginkan. Misalkan aku pengen kayak gini, dan boom, kalian bisa mengatur keyframe. Misalkan kalian gak mau terlalu cepat, atau mungkin dibuat seperti isi in seperti ini. Nah ini biasa dipakai X2S nih. Dan ya, sekian tutorial cara membuat teks explode. See you next time, goodbye.